Shine in love, shine in love.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baina insyaallah nabahasul kitab bi Syekh Abdul Qadir Jailani Qutullah. Wa nafa'na bihi wa ulumi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbuka kasyaf kita tentang asrarul ilahiyah, rahasia-rahasia ketuhanan, sehingga kita merasakan surga itu sudah ada dalam hidup kita ini. Kita rasakan melihat musyahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, qala radhiyallahu anhu wa ardahu, la yazalullah yabtala abdakul mu'min ala qadri imanihi, faman adama imanahu wa qasura wa tajida azma bala'ihi. Senantiasalah Allah, kata Syekh, menurunkan bala, menurunkan ujian. Bala itu lil makna ujian, kepada hamba-hambanya yang mukmin, ala qadri imanihi, atas kadar iman mereka masing-masing. Jadi setiap orang berbeda-beda ujian hidup sesuai kadar iman masing-masing. Paman azoma imanahu, barang siapa yang imannya sangat besar, qasura wa tajida ajo mau lil balai, maka balanya juga makin besar dan makin banyak variasinya. Semisal ar-rasul bala'uhu azza min bala'in nabi, contohnya seorang rasul ujiannya lebih besar daripada ujian seorang nabi saja. Jadi Nabi Muhammad itu kan rasul, ujian beliau itu lebih besar daripada ujian para nabi. Nabi biasanya ujiannya, tapi Rasulullah luar biasa. Rasulullah itu masa kecilnya, ya lah, masa waktu beliau bagaimana di Kupar Quraisy diintimidasi terus. Kalau menerima nikmat keagungan Islam, benar-benar Islam itu banyak di akhir hidup sini aja. Yalah, masa waktu beliau yang disebut dengan ijazah Nasrullah wafat itu aja. Dan itu beliau dapatkan pada tahun ke-8 Hijrah. Artinya 2 tahun lagi beliau meninggal dunia. Bukan hanya wanita aja, itu salah satu ujian aja. Ujian yang lain apa? Kekuasaan, kekayaan pada beliau. Jadi itulah di dalam agama kita. Maka bala ujian itu sebenarnya jangan takut. Bala itu atau ujian itu mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu hadroh, supaya kita tidak gopil, lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat manusia itu lalai. Li'annahu yuhibbuhum, karena sesungguhnya dia Allah mencintai hamba-hambanya yang diuji itu. Jadi bila kita diuji Allah, ada macam-macam ujian hidup berat, terasa berat, lebih berat dari orang lain, berarti kita dicintai Allah, lebih dicintai Allah. Bila kita miskin, orang kaya-kaya, berarti kita lebih dicintai Allah ketimbang mereka-mereka. Subhan. Maka tegarlah hidup kita, semangatlah kita menjalani kehidupan ini. Subhanallah. Fahum ahlul mahabbah, mereka itulah ahlinya yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Terlihat mereka yuhibbunal haq, terlihatlah mereka itu tergambar mencintai Allah atau tidak. Ya, itu ketika setelah ujian itu diberikan kepada mereka. Subhanallah. Nah, selanjutnya sudah tahu itu, tinggal caranya supaya ujian itu maknanya jangan sampai lupa, supaya ujian tidak bertubi-tubi atau tetap seolah-olah bertubi-tubi tetapi kita tegar
ibarat tadi ikan di laut, meskipun di laut itu ada ikannya asin, ikannya tetap tawar. Kalau tidak percaya nanti ambil ikan di laut, masak langsung tawar atau asin nih. Bila tetap tawar. Bagaimana caranya? Maka ditutupi dengan yakin, satu, dan doa. Doanya sudah dibagi tadi, Allahumma lutfan wa aunan warido. Ya Allah, beri aku kelembutanmu. Kalau sudah lembut, terasa sakit lah ujian itu. Nggak lagi. Wa'unan, ditolong Allah lagi. Kayak apa ditolong tuh? Mau nyebrang ke sungai, kalinya getek lewat. Kalau toka atau jukung lewat bibai. Mau kamantar, aku memang kerjaanku menggetek dia nyawa. Oh, nyebrang langsung di seberang. Ditolong nggak? Ditolong, enak nggak? Enak, alhamdulillah. Subhanallah. Yang ketiga, enaknya bersama Allah itu ridho. Ridho Allah menyertai kita. Subhanallah. Ini penting. Nah, dalam kitab Gunyah minggu kemarin, kitab Gunyah, si ada waktu kita lah. Yang lebih pelah. Baik, menganukan Gunyah sedikit. Iya, minggu kemarin hidup kita ini, kita sudah yakin nih tadi, yakin sudah hidup kita ini memungkinkan bermacam ujian akan datang. Supaya ujian itu terasa lembut atau berubah dari catatannya miskin, tapi orangnya kaya, subhanallah. Bahasa lain kayak inilah, setan melihat si hamba itu, kan ada banyak hamba yang menurut setan si hamba itu biasa-biasa aja orangnya, tidak ahli ibadat, padahal dia adalah ahli ibadat. Nah, itu ilmunya hebatnya menipu setan. Iyalah, kalau memegang tasbih, subhanallah, subhanallah, memegang tasbih, subhanallah, ketahuan setan enggak? Berzikir, ketahuan setan. Tapi kalau pandangan pian, memandang alam semesta ini rahmat Allah, kasih sayang Allah, tahu enggak setan? Enggak tahu, istri pian pun tidak tahu, malaikat aja tidak tahu, apalagi setan. Memandang alam semesta ini rahmat. Duduk, unggut-unggut orangnya, apa ada, wah ini aja jar setan mahayal aja nih, jar setan. Ya kah? Jar iblis mahayal aja nih. Padahal, musyahadah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tahu lah setan. Catatannya miskin. Catatannya tidak berzikir. Tapi sebenarnya berzikir. Catatannya miskin. Tapi sebenarnya orangnya kaya. Subhanallah. Ya kah? Paham ya lah? Nah, alhamdulillah. Nah, coba kita lihat setan. Minggu kemarin setan itu berlawanan dengan sifat Rahman Rahim Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berlawanan dengan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala? Itu adalah setan jawabannya, atau iblis. Si hamba yang sudah muwafaqah piridailah, berserasi dengan ridho atau ketetapan Allah, ridho atas ketetapan Allah, bin nafsi wal mali wal ahli wal waladi wal qalaq iki ajmain, pada semua terhadap dia ridho atas apa yang Allah tetapkan pada dirinya, ditetapkan Allah tentang harta bendanya sedikit atau banyak, dia sudah ridho, semuanya ridho ya Allah. Wal ahli, keluarganya, mungkin punya anak wanita aja, mungkin tidak punya anak, Bipeh, ridho juanya, mungkin istrinya tiga, ridho juanya, Bipeh. Nyata ya ridho, Bip lah. Salah, Bip. Kepo, Bip. Wal waladi, tentang anak-anak, mungkin punya, mungkin tidak. Mungkin wanita aja anaknya, tidak laki-laki. Atau laki-laki semua kan jago semuanya anak nih. Keempat, laki-laki lagi keluar. Kelima keluar. Berarti laki-laki lagi. Oh, kayak apa, Bip? Ridho dia dengan ketetapan itu. Pas anak keenam keluar, ridho, orangnya kena stroke. Abahnya. Nah, kalau tidak ridho,
geser sial gara-gara anak keenam nih, setrok. Nah, ini Bipe, itu orang tidak ridho tuh, itu tidak mau apakah menggantungkan sebab aku selama beristri dengan si siapa Bip, Juleha nih, kenapa miskin hidupku lah, wah misalnya. Itu orang yang terhijab jauh kepada Allah, tidak melihat, karena manusia itu tidak bisa memberikan sebab apa-apa. Yang bisa memberikan sebab itu hanya Allah. Itu jangan, tidak boleh. Nah, orang-orang seperti itu harus memahami. Fa ijada mal abdu ala zalika walazimu wa wazibu alaihi wa anikuhu. Kanat lahun nazah min pitanis syaitan. Orang-orang yang bisa ridho dengan Allah tadi, yang saya sebutkan tadi, dia menjadi orang yang selamat daripada fitnah setan, godaan, ujian setan. Kita ini selain setan, selain Allah menguji kita, setan ikut-ikut juga menguji kita. Iyalah, anak kita digigit anjing, misalnya. Wah, marah dah kita nih. Anjing bahajar, wah. Siapa yang melihat anjing di kampung ini lah, lalu marah-marah lawan pemilik anjing. Ya kah? Setan membisiki pulang, nambahin lah. Kan waktu itu kita diuji nih, marah kah atau tidak kah? Bagusnya kan sabar aja kan, tenang aja. Nangrang kehidupan doa pada tidak anjing, nyamuk menggigit. Tidak nyamuk, kenapa Beb? Jatuhnya, iyalah. Manusia itu kan macam-macam hidup nih, musibah tuh, iyalah. Waija sobat humusibah, kalau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ujian tuh. Lalu kita lagi berpikir apa? Saat kita sudah menyadari keadaan itu tadi tuh, setan datang lagi membisikkan kita. Baik jarai aja orang tuh jas kakali aja, nama melihara tuh jas. Nah, Bib, ikut-ikut nggak dia membuat ujian? Nah, itu setan. Supaya setan tidak bisa menguji lagi kepada kita, ikut-ikutan. Kita duluan meletakkan janji jiwa kita kepada Allah. Ya Allah, hamba ridho kepada semua yang engkau perbuat, engkau putuskan untuk diri hamba, apakah baik ataukah buruk bagi hamba, ya kah? Nah, itu kalimatnya, raditu billahi robba fi kulli qada'ihi. Ya Allah, raditu billahi, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, ya kah? Wa fi kulli qada'ihi, dan segala qada'nya. Bila itu sudah ada di hati kita, setan tidak bisa lagi menggoda kita. Nah, itu sifat setan ini kan menambah ibib. Setan. Yang kedua, dunia. Dunia itu juga menggoda kita kan. Ada di pasar tulisan, beli satu gratis dapat dua aja. Oh, menarik nih jar. Kali ya datang ya Pak Loy Bipe ke pasar. Di pasar ada orang jar, anu bonus jar. Beli satu dapat dua aja Pak Loy. Ya aja gak lu saya turun nega Pak Loy dan Garbus. Datang ya sekalinya Pak orang berjualan sepatu kalinya. Bipe. Wah, aja Pak Loy nyata beli satu dapat dua Bipe. Oh, coba kan tidak dua Bipe, dua belah Bipe. Pasang. Nah, itu hidupnya. Lah guru lah. Nah, guru. Jadi kayak apa? Itu tadi itu penting. Maka wapikuli yuwaswisuhu, dan wapik yuwaswisuhu minas setan. Yuwaswisuhu minas setan. Dan yang mewaswasi itu adalah setan dalam hidup kita. Wahawajin, wahawajisin nafsi. Hawajis nafsi. Ambisi jiwa kita. Kita ini sudah baik. Dah bagus, ada ya, kaya, lumayan kaya lah, pendapatan ratusan juta-juta bulanan. Ada kawan datang, politik kita jar, baik kita jadi orang nomor satu di daerah nih jar, oh, jadi gubernur enggak kaya deh, enggak kaya aku jar. Nah, hawajis nafsi, ambisi di, bisa berjuang aja, berkorban, habis duit yang ditabung tadi sudah ada tadi. Digunakan untuk biaya politik, ikut pemilihan, mungkin jadi anggota dewan, mungkin jadi calon gubernur apa, habis duitnya,
Dipilih tidak? Oh, mau teh lagi? Iya, nang di TV itu nang orang gila jadi ada orang gila kelak. Nah, hawajis. Itu namanya hawajis. Hawajisun nafsi. Ambisi di diri. Subhanallah. Ini bahaya sekali. Jadi ada setan, ada ambisi diri sendiri yang bisa timbul. Itu bahaya juga tuh. Makanya ada doa Nabi, Allahumma a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarri nafsi, dari kejahatan diriku sendiri. Nah, ini bagus juga diamalkan doanya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat hikmah daripadanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasul.